Halo guys, masih di Jelajah Film Indonesia bersama Bukan Anak TV. Kelabang Geni bukan saja telah merebut Puri Wiroyudo, bahkan dia ingin menguasai seluruh kerajaan. Hei! Jangan biarkan ada satupun yang hidup! Tapi apa yang dia cari di desaku? Persetan dengan ramalan itu. Ya. Kabar angin mengatakan bahwa cita-citanya akan dihalangi oleh seorang anak muda dari desamu. Begitulah arti mimpi tuan. Setan! Kurang ajar! Kamu gini, hajar dia! Jangan! Jangan! Kenapa, nak? Cantik juga. Siapa namanya? Sekarwangi, tuan. Bandar tua. Kenapa kau memilih aku sebelum masuk ke kamar ini? Ambisinya menguasai seluruh kerajaan di jagat raya membuat Kelabang Geni sibuk mempersiapkan mengumpulkan perawan-perawan cantik untuk dijadikan gundik. Anak buahnya menyisir di setiap sudut wilayah, menculik, memperkosa, bahkan tak segan untuk membunuh. Para gadis cantik ini dijadikan pemuas nafsu birahi. Adegan-adegan vulgar dan frontal mewarnai film ini tak bisa dibayangkan. Jika benar-benar ada di dunia nyata, sungguh mengerikan. Para gerombolan Kelabang Geni begitu beringas melihat wanita seperti binatang buruan. Mereka dipaksa, diculik, diperkosa, dan dijadikan permainan nafsu di kamp tawanan. Sesuai dengan ramalan itu. Tapi ramalan bisa dirubah. Karena aku tidak bodoh. Aku akan tanamkan benih dalam rahimmu. Dia tidak akan mungkin membunuh aku. Karena aku iparnya. Dan di dalam perutmu adalah keponakannya. Aku butuh keterangan dari kamu. Siapa itu Kelabang Geni, ha? Dia seorang pendekar sakti. Lantas, ayo cepat cari pemuda itu. Dia membunuh Tunggung Wiryuyudo. Tapi apa hubungannya dengan desa Karang Tunggal yang kalian porak-porandakan? Kami disuruh mencari seorang pemuda dari desa Karang Tunggal yang katanya menghalangi cita-citanya. Dan kami ditugaskan untuk mencari perawan-perawan untuk gundiknya. Dan itu telah kalian lakukan, bukan? Iya. Iya. Ada kira-kira 10 perawan-perawan dari desa sekitar sini yang telah dibawa ke sarangnya. Bangsat. Salah satu di antara mereka pasti adikku, si Roh Kuning. Iya, bukan? Hah? Bunuh saja dia, Kak. Bunuh. Hah? Cepat-cepat, keluar kolam. Kau memilih aku sebelum masuk ke kamar ini. Pasti kau telah memakan daun muda. Tenang saja, manis. Kau adalah makhluk yang paling bahagia. Kurang ajar, setan. Hei, jangan biarkan ada satupun yang hidup. Kenapa, nak? Cantik juga. Siapa namanya? Sekarwangi, tuan. Bandar tua. Kenapa kau memilih aku?